8 tahun sebelum Kesultanan Turki Utsmani runtuh. Dengan Perang Dunia I terhenti di front barat pada tahun 1915. Grand Duke Rusia Nicholas memohon bantuan kepada Inggris dalam menghadapi invasi Turki di pegunungan Kaukasus. Kekaisaran Ottoman Turki Utsmani telah memasuki Perang Dunia I di sisi kekuatan sentral bersama dengan Jerman, Austria, Hongaria pada November 1914. Sebagai tanggapan, Sekutu memutuskan untuk meluncurkan ekspedisi angkatan laut untuk merebut Selat Dardanelles di Gallipoli. Sebuah jalur sempit yang menghubungkan Laut Aegea ke Laut Marmara di barat laut Turki. Jika berhasil, memungkinkan Sekutu untuk terhubung dengan Rusia di Laut Hitam, di mana mereka dapat bekerja sama untuk mengalahkan Turki. Pertempuran Gallipoli 1915 hingga 1916 adalah upaya yang gagal oleh kekuatan Sekutu dalam mengendalikan rute laut dari Eropa ke Rusia selama Perang Dunia I. Serangan tersebut dimulai dengan serangan angkatan laut yang gagal oleh kapal-kapal Inggris dan Winston Churchill. Serangan dimulai dengan pengeboman jarak jauh. Pasukan Turki menyerang dengan tembakan meriam bertubi-tubi sehingga menghentikan kemajuan pasukan Sekutu. Di bawah tekanan yang luar biasa untuk memperbarui serangan Sekutu, Laksamana Sackville Carleton, komandan angkatan laut Inggris di wilayah itu, menderita kerusakan saraf dan digantikan oleh wakil Laksamana Sir John de Romig. Serangan Turki termasuk ratusan ranjau laut yang tidak terdeteksi di perairan Selat Dardanella, menenggelamkan 3 kapal. Setelah diserang Turki habis-habisan, pemerintahan Inggris akhirnya melakukan evakuasi. Dimulai dari Teluk Sulfa pada 7 Desember 1915,
hingga pasukan terakhir meninggalkan Hellas pada 9 Januari 1916. Secara keseluruhan, kurang lebih sekitar 500.000 tentara dan sipil menjadi korban selama pertempuran. 480.000 pasukan sekutu ambil bagian dalam Battle of Gallipoli yang menyebabkan lebih dari 250.000 korban, termasuk sekitar 46.000 tewas. Di pihak Turki, pertempuran itu juga menyebabkan 250.000 korban dengan 65.000 tewas. Ini sebuah tragedi penting dalam sejarah kekhalifahan Turki Utsmani, tepatnya 8 tahun sebelum runtuh. Di kemudian hari, Mustafa Kemal, Letnan Kolonel yang sukses menghadang invasi sekutu di Gallipoli, melakukan kudeta terhadap Sultan Abdul Hamid II, yang merupakan khalifah terakhir Kesultanan Turki Utsmani. Mustafa Kemal lalu secara resmi menghapuskan sistem kekhalifahan Islam pada 1923 Masehi, lalu merubah sistem pemerintahan menjadi bergaya sekuler dan kapitalis hingga saat ini.